Guys, inilah tiga keutamaan zikir Nabi Yunus. Siapa saja yang mengamalkannya, maka dia akan mendapat tiga perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya, akan membebaskannya daripada setiap kesulitan yang ia hadapi. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hatinya tentram, damai. Bukankah dengan berzikir hati kita akan damai dan tentram? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan yang ketiga, siapa saja yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan selamat daripada azab api neraka. Di dalam hadis dikisahkan, tidak ada suatu amalan yang dapat membebaskan seorang hamba daripada panasnya api neraka, melainkan dengan berzikir. Sahabatku, terdapat banyak zikir yang dapat kita amalkan. Namun inilah tiga keutamaan zikir Nabi Yunus yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Apa zikirnya? Zikirnya sangat mudah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Sahabatku, jangan lupa untuk diamalkan karena keutamanya begitu dahsyat. Semoga bermanfaat.